بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد. Yang berbahagia tuan-tuan dan puan-puan, yang saya hormati hadirin hadirat sidang jemaah, dengan rahmat Allah, insyaAllah bagi hari ini kita akan bersama-sama dengan ayat ya wa minhum ummiyyun, insyaAllah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، dan daripada mereka mana ada di antara mereka, mereka ini masih lagi merujuk kepada ayat-ayat yang sebelumnya. Itulah dalam hal ini orang-orang ahlul kitab, kadang kalau disebut dengan ulul kitab, kadang disebut ya bani Israel, kadang kalau mereka disebut adalah orang-orang Yahudi. Dalam konteks yang ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka menganggap diri mereka panggilannya adalah Yahud, orang-orang Yahudi, sama ada merujuk kepada daripada kalimat hada Yahudu, iaitu orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, atau merujuk kepada anak cucu kepada salah seorang daripada anak Nabi Yaqub bernama Yahuda. Allah a'lam. Yang jelas dia Allah sebutkan dalam ayat wa minal ladzina hadu, di antara orang-orang yang hadu, yang mengaku diri mereka Yahudi. Dan tuan, asal maknanya hadu itu bertaubat, ada juga maknanya. Jadi di sini di antara mereka orang-orang tersebut Bani Israel, ummiyun, orang-orang yang ummi. Ummi nisbah kepada um adalah ibu. Ummi artinya dikaitkan kepada anak, kepada ibu, artinya seseorang yang seperti baru dilahirkan oleh ibu. Orang yang dilahirkan oleh ibunya ada yang alim, tuan-tuan, yang pandai, ada bukan. Jadi maknanya makna ummi di situ adalah orang yang tak pandai menulis, tak tahu tulis baca. Orang Arab juga disebut mereka adalah ummiyyi, orang-orang yang ummi dijamakkan.
Nabi pun pernah menyebut nahnu ummatun ummiyah. Maknanya kita satu umat waktu zaman Nabi itu adalah di kalangan orang yang ummiyah, artinya dalam kita mengamalkan amalan-amalan seperti nak salat, nak puasa, tidak memerlukan kepada ilmu-ilmu yang mendalam dalam bidang sains atau dalam bidang matematik. Artinya waktu zuhur kan kita dapat waktu tergelincir, waktu asar sudah bayang lebih sekali. Tak tahu tulis, tak tahu baca pun kita dapat melaksanakan ajaran-ajaran agama kita yang berbentuk maknanya tanda-tanda waktu. Bukan makna nahnu umma ummiyah tu kita adalah umat yang ummi senantiasa tak boleh belajar, tidak. Realitinya yang Rasulullah, kita ni umat yang ummi, artinya dalam kita beribadat kepada Allah Ta'ala tidak memerlukan ilmu sains dan ilmu matematik, tak memerlukan ilmu falak dalam menentukan waktu. Pada masa itu, kalau hari ini umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah banyak belajar, tahu mengetahui ilmu-ilmu itu, tidak bertentangan. Bukan makna kita bukan umat Nabi, bukan. Jadi ummi asalnya adalah orang yang tidak tahu, orang yang seperti dilahirkan ibu, tak tahu tulis baca. Jadi Allah menyebut bahawa bukan saja bangsa Arab yang ummi, yang selalu Allah sebutkan Nabiyil Ummi. Nabi kita itu adalah Nabiyil Ummi, Nabi yang tak tahu menulis dan membaca. Saat Nabi dilantik menjadi Rasul, Nabi tak pernah belajar. Tapi Alhamdulillah setelah Allah lantik dia menjadi Rasul, bukan saja maknanya Rasulullah pandai. Manusia sealam ini yang pandai-pandainya adalah mengambil daripada ilmu yang dibawa atau yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dan di antara mereka orang ahlul kitab adalah ummiyun, orang-orang yang ummi yang tidak tahu tulis dan tak tahu baca. La ya'lamun al-kitab. La ya'lamun, mereka tidak mengetahui. Ya'lam, ya'lamun, kita semalam dah sudah awala ya'lamuna. Tidakkah mereka mengetahui annallaha ya'lamu, Allah Ta'ala itu dia mengetahui. Di sini la ya'lamuna al-kitab, mereka tidak mempunyai ilmu atau tidak mempunyai pengetahuan berkenaan dengan al-kitab, kitab yang ada pada mereka. Mereka tak tahu pun isi kandungan di dalam Taurat itu. Illa amani, melainkan amani. Amani daripada kalimat dia punya mufradnya umniyah, angan-angan. Jamaknya amani. Amani dah angan-angan tu ada. Yang daripada umniyah, cita-cita. Jadi di sini tuan-tuan, tafsir daripada angan-angan itu asal makna umni. Di sini adalah tafsirnya tuan-tuan, takharrusun wadhdhal wal kadhib, maknanya agak-agak. Jadi mereka tidak mempunyai ilmu mengenai Alkitab melainkan agak-agak saja, atau adalah pengetahuan yang palsu, tidak tepat. Jadi kerana mereka tidak mempunyai ilmu untuk memahami. Macam kita lah, kalau nak memahami Al-Quranul Karim memerlukan kita ada ilmu pengetahuan dalam bahasa Arab dan ilmu-ilmu yang lain yang menyokongnya. Jadi mereka tak mempunyai pengetahuan untuk nak memahami isi kandungan yang ada di dalam Taurat atau kitab-kitab yang ada pada mereka. Illa amani, melainkan pengetahuan mereka itu adalah pengetahuan yang palsu. Maknanya tak tepat. Saya tak tahu sebab makna umniyah ditafsirkan oleh Imam Mujahid adalah al-kadhib, kepalsuan. Tuan-tuan, situ terjemahnya pun angan-angan saja. Angan-angan makna dia bukan berdasarkan kepada fakta dan yang maklumat yang betul, tapi agak-agak saja tu. Wa innahum, nampak tak? Dan tidak lain, in tiadalah hum, mereka itu illa, melainkan yadhunnun, mengagak-ngagak, menganggap-anggap saja. Dan itu bukan maknanya dengan ilmu, tapi agak-agakan saja. Dhan,
Allah sebut wa inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a dalam ayat surah An-Najm. Sesungguhnya prasangka itu la yughni, sedikit pun tidak mengkayakan, maknanya tidak bermanfaat, minal haqq, daripada kebenaran, syai'a, sedikit. Maknanya yang benar tak boleh agak-agak. Yang benar itu mesti dengan ilmu. Kalau kita tahu maknanya ini benar, apa fakta dia? Mereka itu tak ada mempunyai fakta dan tak mempunyai ilmu. Jadi kerana mereka mengagak-agak, itu yang Allah sebut. Mereka orang-orang yang tak tahu, tak pandai menulis dan tak tahu membaca. Tidak mengetahui pun isi kandungan Taurat dan Injil. Melainkan adalah tuan-tuan, angan-angan asal kepalsuan, itu tidak tepat. Dan tidak lain, mereka itu adalah orang yang mengagak-agak, mengira-ngira saja, tidak berdasarkan kepada ilmu dan fakta yang benar. Orang-orang Ahlul Kitab mengenai pengetahuan mereka kepada Taurat. Ada juga tuan-tuan makna umniyah amani, kata Ka'ab ibn Malik, seorang penyair Islam tuan-tuan. Dia maknanya membaca, tamanna maknanya tala. Jadi mereka tidak mempunyai pengetahuan mengenai Alkitab, melainkan hanya tahu baca saja. Alhamdulillah. Lalu kita pun umat Islam tuan-tuan, baca Al-Quran Karim dah cukup sampai membaca saja. Takut-takut kita sama dengan mereka. Memang tak dinafikan membaca Al-Quran Karim, tak faham pun Allah bagikan kita poin. Kan? Satu huruf Allah bagikan kepada kita 10. Tapi tuan-tuan, tak sama kita membaca Al-Quran dan kita adalah niat di dalam hati nak beramal dengan Al-Quran dan kita memahami Al-Quran. Kan? Kerana tujuan Al-Quran Allah turunkan adalah sebagai panduan. Jadi di sini kalau disebutkan dengan makna hanya tahu baca tuan-tuan, illa amani, melainkan bacaan saja, isi kandungan yang terdapat di dalam Taurat itu mereka tak tahu. Ada juga makna tuan-tuan, makna dalam bahasa Arab, amani satu angan-angan, amani yang kedua kepalsuan, agak-agak, kira-kira, tidak tepat. Juga makna umniyah atau amani, membaca. Tamanna daripada kalimat itu, maknanya membaca. Jadi cuma tahu mereka membaca saja. Kemudian Allah sebut tidak lain mereka itu melainkan yadhunnun, dan tidaklah hum mereka illa melainkan yadhunnun, orang yang menyangka-nyangka, menganggap-anggap, mengira-ngira saja. Lalu Allah sebutkan lagi fenomena yang ada dalam orang Ahlul Kitab, fawailun. Wailun adalah kalimat maknanya tuan-tuan, makna wail, halak, atau bahasa kita malang, musnah, dan itu binasa lah, itu makna wailun. Ada banyak di dalam asar-asar, wailun ni nama lembah di dalam jahannam. Jahannam sendiri takut dengan lembah tersebut. Ada wailun itu macam-macam tuan-tuan. Itu adalah di antara yang kita diingatkan oleh ulama-ulama tafsir, bahawa tidak ada dasarnya. Kalimat wailun itu ma'ruf dalam bahasa Arab. Wailun, waihak, waishun, wawaihun. Lebih kurang. Ada juga ulama-ulama bahasa, wailun untuk menyebut celakalah. Kalau waihak, sayangnya kau ni. Nah, kita sebut sayangnya awak ni. Waihak. Ada dalam hadis. Atau wawaihin, wawaihun. Dah tuan-tuan, kalimatnya lebih kurang. Waw ya, ujungnya saja. Lam ke, ha ke, shin ke, kaf. Ha, waihak. Waihun. Dah tuan-tuan, waihun, waihun. Ha, waihun dengan wailun. Lebih kurang makna dia. Dah tuan-tuan. Tapi wailun banyak dipakai kepada makna celakalah. Sumpahan. Malanglah. Dah tuan-tuan. Tuan-tuan, situ makna malang lah. Celaka. Lilladzina yaktubun, bagi orang-orang yang yaktubun, mereka menulis. Kita baru belajar. Al-kitab akan Al-kitab. Mereka menulis akan Al-kitab. Bi-aidihim. Dengan
Aidi jamak daripada yadun, satu tangan. Yadun di sini tuan-tuan, dari sini ke depan disebut yadun. Yadun. Jadi mereka menulis dengan tangan-tangan mereka. Ba dengan aidi, tangan-tangan him mereka. Thumma kemudian. Yaqulun mereka berkata. Qala yaqulu, yaqulun mereka berkata. Hadha ini yang mereka tulis itu. Min indillah, dari sisi Allah. Min daripada inda atau indi, sisi, dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka menulis Alkitab, kemudian mereka menyebutkan ini adalah kitab daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Maknanya mengarang-arang mereka, yasa. Kemudian mereka menyebut ini adalah kitab yang Allah turunkan. Liyashtaru lam, untuk atau supaya. Yashtaru mereka dapat. Asal makna yashtaru membeli tu tuan. Tuan-tuan membeli atau menjual? Membeli. Menjual beli ya. Ha. Sebab ishtara yashtaru tuan-tuan, dia dua-dua boleh dipakai. Boleh membeli, boleh menjual. Asal ishtara menjual. Syara, ishtara membeli. Syara menjual. Ba'a menjual, ibta'a membeli. Kalimat dia ba'a dengan syara, boleh dipakai dua-dua. Nah tuan-tuan, jual beli lah. Sebab jual beli tukar menukar kan. Liyashtaru, untuk mereka membeli. Bihi dengannya, dengan yang mereka karangkan itu. Disebutkan dari Allah. Thamanan qalila, dengan nilai harga qalila yang sedikit, yang murah. Maksudnya kitab yang mereka karang, kamu mereka sebut ini adalah kitab Allah, gunanya untuk mereka memperoleh dunia yang sedikit. Imam Hasan Al-Basri menyebut apakah makna al-thamanul qalil, harga nilai yang rendah itu, yang sedikit. Dunia dengan seisinya adalah al-thamanul qalil. Kalau orang makna menukarkan prinsip, menjualkan prinsip atau berbohong untuk kepentingan dunia, itu namanya yashtaru thamanan qalila, menukarkan dengan nilai yang begitu sedikit. Dan itu tuan-tuan, tindakan mereka tu ingin memperoleh benda yang begitu kecil, iaitu dunia itu, walaupun semuanya Allah berikan kepada kita, kata Imam Hasan Al-Basri. Saya ulangi, maka malanglah bagi orang-orang yang menulis Alkitab dengan tangan mereka, kemudian mereka berkata ini dari sisi Allah, supaya mereka dapat membeli dengannya dengan harga yang murah. Di sini maknanya menjual tuan-tuan, bukan? Supaya mereka menjual yang mereka tulis tu dengan harga nilai. Kemanan tu harga maknanya nilai qalila, yang sedikit, yang rendah, yang kecil. Fawailul lahum, maka malang bagi mereka. Wailun, Allah ulangi lagi, malanglah bagi mereka itu. Mimma, daripada apa yang katabat, yang telah dituliskan. Kataba, fa'il madhi tadi, yaktubu, fa'il mudhari. Yang telah dituliskan aidihim, oleh tangan-tangan mereka. Apa bezanya dengan yang tadi? Allah sebut malang orang-orang yang menulis. Jadi orang-orang yang sikapnya adalah menjual prinsip, Allah sebut malang. Kerana mereka menyandarkan kepalsuan, tuan-tuan, untuk kepentingan dunia. Satu, wawailul lahum mimma katabat aidihim, malang bagi mereka dari apa yang telah dituliskan oleh tangan mereka. Malang juga mereka berdasarkan kepada, tuan-tuan, fakta yang palsu tersebut yang menjadi pegangan bagi mereka, atau itu yang menjadi apa namanya bahasa kita tuan-tuan, barangan yang mereka jual. Kemudian wawailul lahum mimma yaksib, dan balang bagi mereka daripada apa yang telah mereka usahakan, yang mereka usahakan, yang mereka usahakan, yang mereka mengambil hasil daripada tuan-tuan menjual agama dengan nilai dunia yang begitu murah. Jadi malang mereka mengambil hasil, malang mereka apa namanya tuan-tuan, kitab yang mereka tulis itu adalah membuatkan mereka celaka. Malang juga jiwa atau diri
yang menukarkan prinsip. Orang yang tidak mempunyai prinsip, tuan-tuan, atau bahasa kita dia, memalsukan sesuatu kepada Allah Ta'ala, celaka. Kemudian Allah sebut kitab itu membuatkan diri mereka celaka. Katabat aydihim, celaka bagi mereka dari apa yang telah ditulis oleh tangan mereka. Mana kitab tu? Tadi itu tuan-tuan, jiwa mereka, diri mereka yang celaka. Celaka juga tuan-tuan, maknanya hasil yang mereka buatkan tu, dan juga daripada usaha mereka nak memperoleh dunia. Itu dengan kitab tersebut membuatkan mereka celaka sekali. Tiga dak wailun. Wailul lahum wailul lil ladina yaktubuna alkitab bi'aydihim. Allah sumpah, malang orang yang menulis kitab dengan tangan mereka kemudian mereka sandarkan kepada Allah, memalsukan. Yang kedua, malang lahum mimma katabat aydihim, daripada apa yang telah ditulis. Yang tulisannya itu tuan-tuan adalah membuatkan mereka celaka. Wa wailul lahum mimma yaksibun, malang bagi mereka dari apa yang telah mereka usahakan, yang mereka peroleh hasil kerana nak mendapatkan mata benda dunia, disebabkan tuan-tuan menjual agama dengan kepalsuan, dengan ketidak ada pengetahuan daripada mereka. Wallahu a'lam min dalik. Ini berlaku tuan-tuan banyak pada Bani Israel yang ada di zaman Rasulullah SAW dan sebelumnya. Sampai hari ini pun begitu juga. Mereka adalah mempunyai maklumat mengenai kitab mereka adalah begitu tipis, tak mempunyai pengetahuan. Na'udzubillah min dzalik, kita berlindung kepada Allah daripada orang yang tidak mengetahui apa yang datangnya daripada Allah, atau sebaliknya. Anggapan yang ada di dalam jiwa mereka menganggap inilah daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang dari Allah adalah Al-Quranul Karim, ataupun yang dari Allah yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau kita memahaminya dengan paham yang tepat berdasarkan kepada ilmu, ataupun tuan-tuan penunjang-penunjang kepada ilmu untuk memahami dua sumber Al-Quran dan As-Sunnah. Mudah-mudahan kita termasuk dalam hamba Allah yang Allah pelihara, tidak menukarkan dunia yang murah ini tuan-tuan dengan prinsip agama kita tuan-tuan, ataupun dengan kebenaran. Dan mudah-mudahan Allah berikan kepada kita ilmu untuk dapat memahami kitabnya, selanjutnya kita dapat mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.